Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Oke. Pemirsa, agenda pemilihan umum barusan selesai. KPU secara nasional sudah mengumumkan hasil pemilihan umum, baik itu presiden dan wakil presiden maupun pemilihan DPR RI maupun DPD RI. Tidak lupa juga bahwa KPU Provinsi Jambi sudah mengumumkan hasil pemilihan umum anggota DPRD Provinsi. Demikian juga halnya dengan KPU Kabupaten Kota juga sudah mengumumkan hasil pemilihan umum untuk DPRD Kabupaten Kota. Nah, agenda politik tersebut yang tingkat nasional maupun tingkat lokal itu akan terus berlanjut karena tepat tanggal 27 November akan berlangsung lagi sebuah agenda pemilihan yaitu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Insyaallah. Baik provinsi yang gubernur dan wakil gubernur ataupun untuk kabupaten kota, bupati ataupun wali kota. Nah, tentunya berbagai hal sudah dipersiapkan untuk menuju agenda tersebut. Dan yang paling krusial itu adalah kesiapan dari calon pesertanya. Nah, pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita salah satu calon peserta pemilihan kepala daerah untuk gubernur Jambi. Insyaallah. Saya yakin nggak ada yang nggak kenal nih dengan beliau nih. Tapi kita sambut aja deh. Assalamualaikum, Bang Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil abang boleh ya? Boleh. Sip. Apa panggil? Lebih enak. Lebih enak panggil abang ya. Lebih enak. Nah, Bang Romi, pemilu baru berlangsung nih. Ya. Persiapannya lumayan, 2,5 tahun lebih kurang. Dan outputnya itu sudah terbentuk anggota DPR RI, DPD, kemudian DPR Provinsi maupun DPD Kabupaten Kota. Dan yang paling penting juga sudah terbentuk Presiden dan Wakil Presiden. Mudah-mudahan amanah. Amin. Karena mereka tinggal melaksanakan tugas, pelantikan dulu, baru melaksanakan tugas. Mudah-mudahan itu yang diinginkan masyarakat. Amin. Nah, sekarang yang nggak jauh ketinggalan, 27 November itu akan ada satu agenda besar lagi, yaitu pemilihan serentak secara nasional. Dan salah satunya adalah pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jambi ya. Nah, Bang Romi ini sudah santer di bumi sepujuk Jambi 9 lurah ini sebagai calon gubernur. Apa iya, Bang? Insyaallah. Saya sudah minta izin orang tua. Minta izin keluarga. Sudah bismillah, insyaallah. Insyaallah. Untuk calon gubernur ya? Calon gubernur. Berarti bukan hoax nih berita nih? Bukan. Insyaallah, ya kan? Berarti di tidak ada tawar menawar lagi. Nah, seberapa yakin nih Bang Romi untuk bisa ikut perlihatan ini? Kkalau menang nanti ya, setelah Bang. Sekarang untuk bisa ikut dulu. Kalau soal menang itu urusan yang di atas, ya kan? Hari ini kita terus berjuang dan saya punya rasa optimis yang tinggi. Dan insyaallah saya akan maju sebagai calon gubernur Jambi. Ya kan? Apalagi kita lihat sekarang nih, ya partai-partai kan sudah jeli nih. Partai-partai sudah jeli nih. Ini siapa ini kan mereka sudah punya nih, punya gambaran. Jadi tidak ada kata mundur lagi. Ya. Maju terus. Untuk calon gubernur. Dan optimis bisa ikut serta. Insyaallah. Luar biasa. Karena keyakinan itu setengah dari keberhasilan loh, Bang. Itu kata orang tua, kata para motivator, ketika keyakinan itu sudah ada, itu setengah dari keberhasilan. Artinya Bang sudah sanggup setengah untuk menang nih. Iya. Mudah-mudahan menang ya. Luar biasa. Dan apalagi biasanya tradisi Jambi, belum ada gubernur yang 2 periode. Belum ada ya kan? Belum ada. Selain Pak Zulkifli Nurdin. Yang pemilihan secara langsung. Iya. Belum ada yang gubernur yang 2 periode. Berarti ini meneruskan tradisi nih. Iya. Sinyal buat incumbent. Oke, mudah-mudahan ketangkap deh sinyalnya. Nah, ini juga Bang, enggak kalah pentingnya. Optimisme sudah nih. Dan itu tentu tidak lahir dengan sendirinya. Nah, optimisme yang Abang bangun nih itu beserta dengan siapa aja? Dengan partainya, dengan teman-temannya, dengan koleganya atau dengan dukungan semuanya itu. Jadi saya hari ini sudah menjalin komunikasi dengan beberapa partai, bahkan hari ini saya sudah ketemu dengan salah satu ketua partai. Ya kan? Dan mudah-mudahan di habis lebaran. Dekat sudah, lagi nih, Bang. Mudah-mudahan kita sudah dapat gambaran partai-partai mana yang akan bersama-sama kita bersama-sama berjuang untuk menjadikan Jambi insya Allah lebih baik daripada hari ini. Habis lebaran, sekarang puasa sudah jalan 7-8 hari ya? Dekat sekali tuh, Bang. Mudah-mudahan kita sudah dapat gambaran ya. Artinya lebaran, silaturahmi, halal bihalal, partai jelas.
Jadi abang ikut agenda apa ini, agenda religius. Ya. Ya, karena saya lihat di beberapa spanduk itu, insya Allah Gubernur Jambi. Insya Allah ya Gubernur Jambi. Jadi setiap orang akan bacakan atas izin Allah. Doa. Atas izin Allah. Doa. Keren abang nih. Luar biasa. Sampai sebegitu ya. Iya. Di skemakan mindset publik ya, terhadap dengan baliho aja orang membaca, oh insya Allah Gubernur Jambi. Insya Allah Gubernur Jambi. Itu bagian dari optimisme tadi ya. Iya, ya, rasa optimis gitu ya. Sobis-sobis ya. Dan kita kan optimis itu bukan cuman, kan kita punya data. Okay. Ya, gak bisa cuman bilang optimis-optimis tanpa data. Kan kita punya data. Betul. Punya tim yang turun ke bawah. Jadi hari ini ya kita merasa yakin bahwa kita mampu untuk mengalahin kamben. Asik. Kami melihat juga nih bang, tim kita pernah membuka hasil survei. Ya. Nah, itu nggak jauh ya, selisih ya, antara gubernur yang sedang menjabat ya, dengan abang hari ini yang ya, dinyatakan sebagai kompetitor baru untuk calon ya, gubernur. Ya. Apa iya itu bang? Begitu juga dengan hasil survei kami. Oh sama ya? Sama. Ya kan? Insya Allah tidak jauh. Sudah tidak jauh. Dan benarnya kalau untuk incumbent itu sudah sangat mengkhawatirkan. Hati-hati ya. Sudah sekian di tahu lagi. Luar biasa. Ya. Artinya ini secara nggak langsung sudah memberikan gambaran. Pertama optimisme tadi dari abang sendiri sudah siap. Okay. Dukungan keluarga sudah ada. Partai ya, juga sudah ada. Ya. Kemudian data-data pendukung ya, seperti hasil survei okay, juga sudah memberikan gambaran. Okay. Berarti okay, udah semakin klop nih bang ya. Ya. Tinggal tanggal main pendaftaran di KPU ya, nantinya. Sebenarnya nah, hari ini musuh terbesar itu di diri sendiri. Nah, apa itu bang? Kesombongan. Oke. Okay. Itu yang motor sebenarnya. Makanya saya selalu sampaikan pada kawan-kawan, pada tua-tua, orang-orang tua kita, yang paling penting hari ini doakan saya, jauhkan saya dari segala macam kesombongan. Itu paling penting. Kesombongan itu bisa mendatangkan kehancuran. Itu musuh paling utama. Apalagi kita melihat hari ini kan. Euforia kemenangan itu terkadang terbersih ya, setan di hati ya, dan membuat kita menjadi sombong, ya, bang. Ya. Jadi itu kiatnya, bang ya. Ya. Jauhkanlah musuh, dari kesombongan. Ya. Ya. Kalau yang utama, lain, kalau yang lain clear, bang ya. Insya Allah. Asal jangan dihadapkan dengan kesombongan. Ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, kan? Keren, 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 bang. Yeah. Nah, ini yang nggak kalah pentingnya, bang. Kan selain dari dukungan partai, kemudian dukungan keluarga, hasil survei, yeah, nah, abang kan sudah 3 kali sebagai ketua DPR, yeah, kemudian 2 kali sampai habis masa jabatan yeah, nanti ya, yeah, itu 2 periode yeah, untuk periode jabatan bupati. Yeah. Artinya ada 5 tahun berturut-turut, yeah, abang menjabat sebagai pejabat publik yang bukan jabatan kaleng-kaleng. Yeah. Artinya nggak yeah, salah dong kalau untuk naik kelas sampai ke tingkat gubernur. Insya Allah, itu kan masyarakat yang nilainya. Okay. Biar masyarakat yang nilai, kita layak tidak masyarakat yang nilai. Hari ini kita berjuang, kita sampaikan kepada masyarakat, ini yang akan kita perjuangkan, ini segala macam. Kalau masuk akal menurut mereka, insya Allah. Silakan pilih. Tidak yeah, masuk akal, nggak pilih, no yeah, problem. Yeah. Yeah. Easy going. Yeah. Slow, slow. Nah, ini juga bang, yang kalah pentingnya. Kalau 5 tahun berturut-turut, 5 periode berturut-turut yeah, itu kan lingkupnya di wilayah Tanjung Jabung Timur nih. Yeah. Sekarang akan masuk ke wilayah yang luar biasa lebih besar. Lebih luas lagi. Mulai yeah, dari Tanjung Jabung Timur, naik ke Derahulu, mungkin yeah, sampai ke Kerinci sana. Yeah. Tentunya cakupan luasnya dan cukup luas ini. Yeah. Nah, abang yakin dengan kondisi itu bang? Sebenarnya, beda. Jangan dijawab dulu. Oh iya. Ada pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Okay. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Di sini. Kembali bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Di sini. Okay. Bang, tadi okay, sempat terputus nih, bang. Okay. Jambi kan luas nih ya, dari kalau biasanya orang dari Kerinci ke Tanjung Jabung Timur. Kena abang dari Tanjung Jabung Timur, berarti ya, titik startnya dari Tanjung Jabung Timur ke okay, daerah mudik sana. Nah, nah, apa bisa mengcover area itu bang? Karena pengalaman kan masih di tingkat kabupaten nih. Sebenarnya, ya tak. Tantangan paling luas tuh di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke. Okay. Ya. Kalau sudah bisa jadi bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya rasa untuk jadi gubernur jalan secara mobile lah. Kena tapi jadi bupati lain, ya tak, di kabupaten lain, tes di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tentu mam. Tentu. Karena di Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada.
Candingan. Jadi boleh dikatakan dalam tanda kutip itu termasuk kabupaten tersulit lah ya untuk pemimpin di sana. Tantangannya. Iya. Dan misalnya, perlu perhatian misalnya khusus. Apa itu Bang? Misalnya. Sekarang gini. Begitu dimekarkan 4 kabupaten, ya, Tanjung Timur, Muara Jambi, Tebo, Serangun. Oke. Okay. Cuman Tanjung Timur yang tidak punya akses jalan sama sekali. Baik jalan provinsi. Muara Jambi sudah punya jalan. Oh, sudah ada lintas jalan lintas nasional provinsi ya. Tebo apalagi? Oh iya. Serangun apalagi? Jalan lintas Sumatera malah. Biaya pembangunan di Kabupaten Tanjung Timur 1 kilo 8 miliar. Kalau di sini paling 1 kilo 3 miliar, 4 miliar. Berkali-kali lipat ya. Iya. Di situ tantangannya. Ya. Dan ingat, itu baru cerita jalan. Baru cerita jalan. Kebutuhan Kabupaten Tanjung Timur hari ini, ya dah. Supaya infrastruktur di Kabupaten Tanjung Timur itu bagus, itu kita butuh dana 6 triliun. Berapa nolnya? Des. 6 triliun. 9 12 lah Bang ya. 6 triliun. Okay. Sementara kemampuan keuangan daerah Tanjung Timur itu cuma 300 miliar per tahun. Jauh sekali, Bang. Nah. Makanya kita aja gak nyampe. Nah, makanya kita butuh ya semacam kreativitas ya tak? Supaya dapat mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif lainnya, ya kan? Maka beda persoalan di Kabupaten Tanjung Timur dengan kabupaten-kabupaten lain. Saya selalu sampaikan ya mungkin walaupun itu bergurau tapi saya sampaikan siapapun jadi Bupati Tanjung Timur hari ini apalagi pasca saya itu lebih berat. Okay. Ya kan? Lebih berat. Tuntutan masyarakat hari ini terus hasil-hasil kebun masyarakat hari ini belum sampai puncaknya. Ya tak? Ke depan itu lebih berat lagi tantangannya. Jadi kalau jadi Bupati Tanjung Timur tuh harus tahan-tahan kuping. Ya kan? Banyak cerita orang mendogrit segala macam, tapi itulah adanya. Tak harus tahan-tahan kuping, ya tak? Okay. Jadi Bupati Kabupaten Tanjung Timur kalau dua periode itu tentu belum mampu untuk memecahkan masalah Kabupaten Tanjung Timur. Kecuali kalau Gibran jadi Bupati Tanjung Timur baru selesai urusan. Turun gunung ya? Iya, itu baru selesai. Kan? Jadi program strategis nasional oper semuanya kesana. Oper lah, mungkin baru ya, ya. Baru bisa selesai. Artinya dengan demikian, dengan kondisi tersulit di Tanjung Jabung Timur, itu sudah menjadi basis Abang ya untuk bisa maju ke yang lebih tinggi seperti di gubernur tadi. Selama ini kan banyak bilang, ah, Romi itu prestasinya apa? Nah, kan, iya. Saya satu-satunya bupati, okay. Dua sama wali kota, wali kota Surabaya. Oh, Surabaya. Yang diutus negara ke Swiss, ya? Ya. Dijemput oleh kedutaan, ya. Tapi kalau cerita buzzer, tugasnya memang mendogret orang kan. Tidak peduli prestasi kita apa-apa, ya. Jadi itu agenda apa Bang yang minta ke Swiss itu? Bagaimana pengelolaan gambut di Kabupaten Tanjung Timur? Spesifik gitu ya. Iya. Dan itu cuma ada di Tanjab Tim. Tanjab Tim. Ya, jadi utusan Indonesia dulu Tanjab Timur sama wali kota Surabaya. Surabaya. Ya kan? Dan Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Pemekaran yang pernah dua kali juara MTQ. Tingkat nasional. Nggak, di provinsi lagi. Provinsi ya, provinsi ya. Kabupaten Pemekaran kan belum. Nggak ada. Ya kan? Buat Tanjab Timur. Sebenarnya kalau mau dibuka cerita prestasi pasti ada. Banyak. Ya. Itulah sedang di lokasi ya tak? Di Kabupaten Tanjung Timur yang perlu perhatian khusus pun kita bisa mampu membuat prestasi. Oke. Okay. Apalagi di Provinsi Jambi. Iya. Yeah. Lagi-lagi saya melihat optimisme muncul di situ Bang. Insyaallah. Luar biasa. Iya kan? Nah. Jadi komplit nih. Jangan-jangan habis jari saya untuk menghitung nanti, Bang. Atas nama optimisme tadi dengan kelengkapan-kelengkapan cerita yang disampaikan tadi. Nah, terus Bang ini cerita wilayah kan sudah, kemudian Tanjung Jabung Timur ini malah Abang jadikan sebagai momen untuk bisa lebih tinggi karena Abang sudah di digembleng, sudah ditempa di kondisi tersulit di dalam Provinsi Jambi ini. Makanya optimisnya yakin persoalan-persoalan yang muncul di tingkat provinsi mungkin belum sesulit yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ya, betul. Betul. Terus nah, Abang ini kan lumayan gaul nih. Iya. Ya. Lumayan gaul. Itu teman-teman gimana, Bang, responnya ketika tahu bahwa Abang mau nyalon untuk gubernur ini? Saya terima kasih banyak. Mungkin di momen ini juga saya menyampaikan terima kasih banyak sama kawan-kawan. Saya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari kawan-kawan. Ya, selama ini kan kawan-kawan belum punya kesempatan untuk bantu saya. Oke. Pada saat saya di Kabupaten Tanjung Timur. Saya betul dari Kabupaten Tanjung Timur, tapi kan besar saya di Kota Jambi nih. Oh, ceritanya gimana tuh, Bang? Sekolah di Kota Jambi. SD? SD sampai kelas 4 di Kabupaten Tanjung Timur. Oke, pindah. Pindah.
ke Jambi. Jambi. Ke SD 35 di Kebun Andil. Oh, SD Kebun Andil. Nah, oh iya, kota ya kan? Jambi dong. Kota Jambi, ya tak? SMP lagi ya. SMP. SMP di PGRI 4, di Jelutung. Jelutung. Ah, kalau SMA-nya tuh. Saya momen ini minta ampun juga, minta maaf sama guru-guru saya dulu karena kenakalan saya ya dulu ya. Sehingga saya dulu SMA tuh 6 kali pindah. 6 kali pindah bang ya? Baru tamat. Nah, jadi bayangkan berapa banyak SMA saya itu. Alumni SMA, abang kalau misalnya reunian. Sudah. 6 SMA dong? Kemarin saya kumpulkan 6 SMA, reuni. Terdaftar yang satu angkatan tuh 1.300 orang. Luar biasa. Nyebar di kota Jambi. Jadi kalau kita nyalek kemarin tuh duduk. Iya, iya, iya. Tapi udah istiqomah untuk calon gubernur. Insya Allah. Insya Allah. Ya, artinya, ini bang, saya melihat satu lagi hal yang positif di sini. 6 SMA yang abang lalui, tinggal SMA aja ya. Tapi perjalanan akhir abang, bukan akhir ya, perjalanan dalam proses hidup abang malah mengantarkan jadi ketua DPR 3 periode, menjadi bupati 2 periode. Iya. Jadi gini, saya waktu dalam proses transisi dari remaja mau ke dewasa, saya banyak kan belajar di jalanan deh. Iya. Kan nakal itu kan, karena nakal kan, kita belajar di jalanan, besarnya di jalanan. Jadi tiga hal yang abang belajar di jalanan tuh, Des. Ya, tak? Belajar berani. Oke. Okay. Belajar arti setia kawan. Oke. Okay. Dan belajar tidak boleh jadi pengkhianat. Itu berproses sekali jalan tuh semuanya ya? Dan hari ini abang bawa di pergaulan hari-hari. Alhamdulillah. Ya kan? Masih terjaga sampai hari ini. Artinya, ya, abang sempat jadi ketua partai, sempat ya jadi ketua partai apa, ketua DPR. Ya. Ketua partai masih sampai sekarang. Partai masih sampai sekarang. Nah, ya. Waktu jadi ketua DPR, jangan berkhianat, ya, jaga komitmen, jaga pergaulan. Ya, ya kan? Itu. Tidak boleh berkhianat. Dalam. Tidak boleh ingkar janji. Tidak boleh ingkar janji. Ya. Dalam posisi apapun. Dalam posisi apapun. Ya kan? Rakyat biasa. Ya. Ataupun menjadi pejabat. Ya. Ya. Tetap harus jaga komitmen. Jaga komitmen. Itu dipegang sampai hari ini. Sampai hari ini, insya Allah. Luar biasa. Ya kan? Karena ya, abang ini kan bukan dari keluarga yang hebat-hebat. Ya. Dari keluarga yang biasa-biasa. Ya kan? Memang dari kalangan bawah. Apa ya memang dulu pernah punya cita-cita, bang, untuk jadi bupati itu atau jadi politik? Dulunya waktu masih zaman-zaman enggak terpikir. Enggak terpikir ya? Enggak pikir. Iya kan? Lah jadi kok bisa tergiring abang jadi masuk ke partai politik, kemudian nyalek, kemudian jadi ketua DPR itu? Jadi kata orang tua abang tuh, ya enggak. Pertama yang selalu diingatkan, Romi, kau ingat? Di dunia ini orang baik banyak. Oke. Orang bernasib baik jarang. Kedua, yang selalu dipesankan sama bang, Romi, jangan hianati takdir kau. Dalam ya. Alah, bang. Kalau gitu saya biasa usulkan dengan produser 3 jam kalau kita, bang. Itu bedah nih kan. Okay. Ini baru cuma dapat jatah 1 jam nih. Okay. Udah ada terasa segmen itu udah hampir separuh habis ya, bang. Itu bang ya. Yeah. Jadi memang enggak pernah terbersit bakal jadi politisi, bakal jadi bupati, enggak ya? Enggak. Ngalir aja begitu. Ngalir. Ya, ngalir. Dan alhamdulillah hari ini yang penting bagaimana diri kita bisa memberi manfaat bagi orang banyak lah. Alhamdulillah. Ya. Dan inilah yang orang tua abang bilang tadi, yang salah satunya yang bernasib baik. Ya. Dan jangan hianati takdir. Kalau hari ini kau bisa memberikan manfaat bagi orang banyak, jangan hianati itu. Oke. Nah demikian berarti bang, kalau 15 tahun tambah 10, 25 tahun abang mengabdi di Tanjung Jabung Timur. Ya. Itu sudah memberikan manfaat, itu dalam cakupan Tanjung Jabung Timur saja. Ya. Kalau seandainya bisa menjadi gubernur, berarti ini bisa memberikan manfaat lebih luas lagi. Ya, insya Allah. Gitu, bang, ya, insya Allah. Mudah-mudahan. Ini luar biasa. Ya. Merinding saya, bang. Nah, ada satu hal lagi yang mau saya tanya, bang. Ya. Mungkin sangat prinsip. Ya. Nah, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Kembali bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Nah, ini bang, ini penasaran ya. Yang mungkin untuk proses politik sangat
prinsip dan sangat menentukan. Oke. Nah, abang kan ketua partai, iya. Iya. Tapi kan di tingkat kabupaten nih. Iya. Nah, sementara untuk mencalonkan jadi calon gubernur, iya, itu harus diusung oleh partai politik, iya, di tingkat provinsi. Provinsi. Nah, ini gimana bang? Kalau boleh dapat bocoran. Iya. Yang lebih jelas lagi, Des. Nah. Lebih jelas lagi pertanyaannya. Lebih jelas lagi. Iya. Partai yang nak ngusung abang, oh, ini partai apa? Kan tadi sudah abang kasih tahu. Ya. Kita sudah melaksanakan pendekatan-pendekatan dengan berbagai partai politik. Bahkan okay, tadi, jam 11 tadi. Hari ini? Iya. Hari Minggu ini? Iya. Okay. Tadi abang ketemu dengan salah satu ketua partai politik. Iya kan? Dan ini dalam proses. Makanya abang bilang mudah-mudahan di... Politik ya. Iya. Bulan lebaran, habis lebaran sudah dapat gambaran, ya kan? Kan hal-hal yang prinsip kayak gini tidak bisa kita sampaikan ke publik. Yoi, strategi politik. Ya, ya kan? Karena yang lain juga berusaha. Yo, kita terus dibayang-bayangnya. Nah, berarti ada ya deh. Pokoknya kalau misalnya pemirsa bertanya, ada deh. Ya. Ada, pokoknya ada. Yang jelas, ya kita ini kan punya jiwa petarung. Oke. Ya. Ya. Dan tentu semua sudah kita persiapkan. A, B, C-nya sudah kita siapkan. Oh, plan A, ya, plan B, plan C sudah ready ini ya. Ya, siapkan. Karena untuk provinsi minimal 11 kursi ya, Bang ya? Iya. 11 ya, kursi. Sekarang Abang yang nanya sama Desi, kira-kira berapa calon yang maju di provinsi ini? Kalau dari komposisi kursi yang tersedia di DPR, itu lumayan banyak, Bang. Bisa... Nah, sekarang yang Abang tanya sama Desi, perkiraan Desi berapa orang kandidat yang muncul? Itu diwawancara ini berarti. Nah, bisa saya diwawancara iya, gubernur ini. Ah, sekarang apa lagi dulu? Itu ya. Nah, perkiraan Desi berapa kandidat yang muncul? Kalau putusan MK tidak mengharuskan mundur ya, bagi calon kepala daerah itu seperti yang duduk di DPR RI, yang terpilih sebagai ya, anggota DPR RI itu mungkin banyak, Bang. Banyak. Ya. Ada nama Pak Cendra, ya, ada nama Pak HBA, okay, ada nama Ihsan Yunus. Ya, ada Bang Pasha. Bang Pasha. Ya. Nah, oke, okay, kita kesampingkan ya, putusan MK itu bahwa ya, putusan MK tidak menyatakan mereka harus mundur. Nah, sekarang berapa perkiraan calon? Kayaknya belum nyampe antena saya gitu, Bang. Hah? Belum nyampe antena. Belum nyampe, ya? Belum nyampe, Bang. Oh. Kalau Abang merasa kandidat Abang berapa orang nanti? Hah? Yang pesaing. Sebenarnya Desi tahu lah. Aduh, tahu lah. Ya kan? Gitu. Yang jelas hari ini kan kita menawarkan kepada masyarakat. Oke. Okay. Kalau dulu Abang bikin komitmen dengan masyarakat Tanya Timur. Oke. Okay. Kedepan Abang menawarkan diri bikin komitmen yang lebih luas lagi dengan masyarakat Provinsi Jambi. Provinsi Jambi. Iya. Oke. Okay. Kita kan pernah nih menawarkan bikin komitmen dengan masyarakat Tanya Timur dan itu Abang buktikan pada saat Abang maju independen. Oke. Okay. Ya kan? Tanpa partai. Tanpa partai ya, dapat dukungan dari masyarakat sebesar 80%. Ya benar Abang, mohon maaf. Iya. Tolong dikoreksi. Tidak, mohon maaf. Nah. Ya benar itu sebuah keberhasilan komitmen yang sudah Abang bangun di Tanya Timur. Maka ke depan Abang ya menawarkan diri kepada masyarakat Provinsi Jambi. Jambi. Ya, kalau berkenan, ya kita pengen membangun komitmen yang lebih luas lagi dengan masyarakat Provinsi Jambi. Insyaallah. Ya, tentunya komitmen itu untuk masyarakat Jambi ya, dan masyarakat Jambi juga berkomitmen untuk memilih ya, Abang jadi, pada waktu pencalonan. Ya, jadi maksudnya kan masyarakat Jambi menitipkan kepercayaan ya, kepada Abang, ya, tugas Abang menjaga kepercayaan mereka. Karena hakikat dari pemilu itu kan menegakkan kedaulatan rakyat. Ya. Jadi rakyat mendaulatkan kepada calon yang dia sukai. Ya. Nah, inilah pilihannya ya, untuk menjalankan amanah sebagai kepala daerah. Ya. Ya. Ya, untuk dan, menjadikan Jambi ke depan insya Allah lebih baik daripada lebih hari baik. Ini. Ya. Kalau dibilang baik-baik betul hari ini dalam keadaan baik. Tapi Abang mau bilang juga sama pemirsa, sama masyarakat Jambi. Okay. Ya, kalau saya dikasih kesempatan untuk memimpin Provinsi Jambi, saya mampu berbuat Jambi lebih baik daripada hari ini. Insya Allah. Tidak ada lagi macet batuara. Untung belum masa kampanye, Bang. Iya. Nah, itu kita dicempit Bawaslu deh, Bang. Oh, gitu ya. Oh, iya, belum aman. Sekarang masih bebas. Oh, belum, masih belum, boleh, belum. Masih boleh, boleh. Masih aman, masih aman. Iya. Oke. Okay. Jadi partai pokoknya upaya untuk merangkul partai karena 11 kursi itu mungkin butuh minimal 2 partai lah. 2 partai ya, minimal. Iya. Ya kan? Kalau kita sudah okay aja. Dalam 2 hari ini Abang komunikasi dengan beberapa ketua partai. Cuma tidak perlu disebutkan. Oke, siap. Ya. Dipahami dan ya, dimaklumi. Ya. Nah, ya. Untuk forum tertentu nanti bisa dibuka. Oh, ya. Kalau habis ini kayak gitu buka. Oke. Okay. Bagian dari strategi pemirsa, ya, Pak Haji Romi belum mau membuka itu karena ya, masih dalam proses dan tunggu tanggal mainnya. Ya. Insya Allah. Amin. Amin. Ya? Amin. Ya. Nah, kalau tim gimana, Bang? Tim kita punya target habis lebarannya tim sudah harus siap semua. Tim ya, tim pemenangan ya? Iya, tim pemenangan. Ya.
Jadi, saya kebetulan keliling bang, ya, beberapa kabupaten itu ya, baliho bang memang sudah beredar. Ya. Itu memang memang diarahkan seperti itu ya. 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 Sebagai bentuk. Sebenarnya Desi kan lebih tahu kalau sudah soal itu tuh. Tidak perlu dijelaskan, lebih paham. Memang ini ya, lebih paham lagi kan. Karena kemarin waktu pemilu legislatif, semua tempat persimpangan, kemudian tempat-tempat strategis bang diisi oleh calon legislatif, baik RI, provinsi maupun kabupaten kota. Yeah. Nah sekarang itu sudah rubuh bang, karena pemilu sudah selesai. Yeah. Nah baliho bang masih tinggal saya lihat kan. Pasang baru. Oh pasang baru. Pasang baru. Yang dulu serempak ada, mana lah, udah diganti. Diganti, pasang baru, pasang baru. Apa apa return diisi ulang ya? Yeah. Kayak pep aja diisi ulang. Oke bang, berarti tim juga udah ready ya? Kita target abis lebaran tim sudah siap semua. Yeah. Oke, nah ini pengalaman bang, pengalaman senior-senior yang terdahulu. Yeah. Tentu untuk membangun komunikasi dengan warga, mereka akan keliling. Yeah. Nah, abang sudah keliling semua bang ke 11 kabupaten kota se-provinsi Jambi ini? Sudah. Sampai ke tingkat? Sudah ke grassroots bawah. Ya? Ke grassroots bawah. Berarti abang mulainya sejak kapan nih untuk persiapan gubernur ini? Sudah dari tahun lalu ya. Udah setahun berjalan? Udah lah, abang minta restu Desi lah dulu. Desi lah, berapa tahun ya. Jadi udah keliling bang ya? Iya. Sampai malah ke tingkat bawah. Bawah, keliling. Ke grassroots bawah. Dan itu berdialog langsung? Ya, langsung. Sambil kita nyari apa? Bukan nyari inspirasi ya, nyari masukan seperti ya kan? Apa yang mereka mau? Iya, apa yang mereka mau ke depan seperti apa? Ya. Banyak dapat masukan tuh bang? Banyak ya? Sekali, sangat banyak sekali. Dan itu juga nanti akan jadikan bahan untuk abang sebagai calon kepala daerah. Iya, itu juga yang menjadi bagian dari komitmen ke depan. Oke, ya dan kan? Itulah nanti yang akan ramu menjadi visi misinya Pak Haji Romi. Ya, betul. Ya kan? Kalau udah keberatan bang, partai udah, walaupun dalam tanda kutip abang masih kaget lah itu. Ya. Kalau cerita wakil? Nah, wakil abang masih nunggu arahan dari bos Desi. Wah, asik betul nih. Saya ditungguin. Karena kan pasti ini bang, pasti tetap, karena dalam pencalonan itu satu paket ya. Satu paket. Calon gubernur dan wakil gubernur dari partai pengusung. Ya. Nah, kalau dua partai berarti apakah nanti sharing dengan partainya atau mungkin memang menggali dari calon-calon di luar partai? Itu kalau gimana? Itu jelas abang masih nunggu dari salah satu senior ya. Ya, yang juga ketua partai, mudah-mudahan dapat arahan dari beliau. Untuk wakil. Ya, untuk wakil. Tentunya ini yang sering sejalan ya. Ya. Satu visi juga. Ya. Dan sebenarnya Desi tahu siapa orangnya. Saya pengen nyebut bang, cuma takut salah. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di sini. Partai sudah, wakil sudah, tim sudah. Ya. Nah, kini bang, kalau boleh, kan kalau orang merantau. Ya. Tentu kalau pas dia lebaran atau kan pas balik kampung nih bang, itulah yang jadi basis. Ya. Nah, kalau abang di mana nih bang? Basis? Iya. Jadi tentu setiap orang punya basisnya. Iya bang. Ya, termasuk diri abang juga menggarap basis hari ini. Tapi mohon maaf, di sini saya tidak bisa jabarkan. Oke. Okay. Ya, karena tradisinya kalau kita sudah bergerak, ya kita selalu disatroni nih, selalu diikuti-ikuti. Oh, ya. Okay. Jadi mohon maaf kalau ini tidak bisa saya sampaikan. Tapi yang jelas pasti ada lah bang. Pasti ada. Karena basis ini kan tempat kembali ke rumah bang. Ya. Nah, ya. Selain Tanjung Timur ya. Selain Tanjung Timur ya. Selain Tanjung Timur. Karena itu akan menjadi kalau dalam konteks politik, itu akan jadi modal, lumbung suara. Ya. Kemudian bagaimana itu bisa menyebar ke daerah-daerah lain. Ya. Tentu. Yang jelas bukan merangin, Oh gitu. Bukan, tidak mungkin merangin. Karena sudah ada basis lain. Iya. Gitu ya. Berarti bisa dikerinci, bisa Sungai Penuh, bisa Sarolangun, bisa Bungo, bisa Tebo, bisa Morojambi atau Batanghari ya. Kalau di merangin nggak ada mungkin. Jelas kita kalah di merangin. Karena sudah ada tuannya. Iya, sudah ada tuannya. Sudah ada rumahnya. Ada rumahnya. Tidak mungkin. Cuman harapan kita jangan sampai kalah telak. Oh, jangan sampai kalah di daerah itu. Daerah itu. Oke. Okay. Ya kan? Daerah itu, yang lainnya insya Allah kita menang. Oke. Okay. Ini bang. Oke. Okay. Kalaulah partai selesai, berarti abang bisa dicalonkan. Ya. Dalam konteks visi misi nih. Ya. Apa yang ingin abang angkat? Jadi. Tapi jangan dijawab dulu. Oh ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama Orasi. Semua bisa bicara di sini. Di sini.
Kembali bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Nah, ini mungkin penghujung nih, Bang. Ini tidak terasa nih, tidak terasa, Bang. Ya. Kalau ngobrol dengan yang banyak bahan, ya. Sejam tidak terasa, Bang. Gitu ya. Sejam nih. Kita sudah masuk ke segmen terakhir. Tapi ini dadakan nih ya, Bro ya. Dadakan, Bang. Nah, untung pas ditelepon bersedia. Iya. Iya. Nah, ini konklusi dari kita bicara dari awal terakhir tadi, Bang. Okay. Cerita partai sudah, optimisme sudah, jaringan sudah, kemudian juga sudah menjamah wilayah-wilayah dalam Provinsi Jambi. Yeah. Nah, ini akan terakumulasi dalam sebuah visi-misi seorang Romi Haryanto untuk calon gubernur. Nah, ini apa yang akan Abang bawa untuk Jambi ini bisa lebih baik? Ya, saya seperti yang saya Abang sampaikan tadi, Res, jadi sudah jalan ke pelosok Provinsi Jambi ini, itu bagian dari kita, upaya kita untuk menjaring supaya bisa menjadi bagian dari visi misi ke depan. Oke. Dan hari ini kalau ditanya apakah sudah siap? Belum, belum 100%. Ya, karena ada beberapa bagian yang hari ini harus kita konkretkan, yang kita jadikan bagian dari kontrak politik. Kontrak politik kita. Okay. Jadi ada beberapa misalnya ruas jalan yang menjadi bagian kontrak politik kita ke depan, maupun kegiatan-kegiatan lain yang kita janjikan kepada masyarakat yang sudah kita jadikan bagian dari visi misi kita ke depan. Tapi kan tidak mungkin Abang sampaikan di sini. Ya, benar. Ya kan? Itu hal-hal yang prinsip. Tapi intinya ya, ke depan tuh bagaimana visi misi ini bisa bermanfaat bagi orang banyak, ya tak? Bagi masyarakat Jambi tentunya, bagi Provinsi Jambi ada umumnya, ya kan? Itu yang akan kita lakukan, visi misi itu. Oke. Tapi memang belum siap 100%, tapi 80% sudah siap. Sudah ready ya. Ya, tapi mudah-mudahan sesuai target nanti. Begitu akan, dibutuhkan sudah siap. Ini akan didudukkan dulu dengan tim, dengan para pihak, ya. Sehingga menjadi visi misi yang akan diterima oleh semua pihak, kalangan masyarakat. Ya, betul, betul. Dan betul. Dengan kata kunci tadi akan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi banyak kepada masyarakat, ya kan? Situ. Dan tetap komitmen. Dan tetap komitmen. Iya. Itu ya. Iya. Itu juga kata kunci ya, komitmen itu. Iya. Karena sebagus apapun visi misi, kalau tidak ada komitmen untuk merealisasikan itu juga nggak jadi ya, Bang ya. Nah, kita yakin, Abang yakin, Des. Setiap kepala daerah siapapun itu pasti punya visi misi yang bagus. Oke. Tapi tergantung komitmen dia mau menjalankan dengan sebenar-benarnya atau tidak. Karena cuma kan itu dibatasi masa jabatan nih, Bang. Iya, walaupun kalau di masa jabatan, batas masa jabatan kan. Nah, ya kita contoh ambil kecil lah, ya mungkin misalnya bantuan untuk UMKM kan semua ada tuh. Tapi tepat sasaran apa sudah? Oke. Apa cuma sebatas keluarga? Nah, itu contoh-contoh kecil, mohon maaf. Aja itu ya. Ya kan? Kalau komitmen kita memang untuk harusnya masyarakat prasejahtera harus ke sana tuh sana. Harusnya. Walaupun keluarganya ada, keluarga itu ada di situ misalnya kan. Kita kesampingin lah dulu. Ya, itu bagian dari komitmen tadi. Ya, komitmen yang kita tawarkan. Ya kan? Insyaallah mudah-mudahan. Ya tak? Berarti memang dahsyat kalau cerita komitmen itu, Bang ya. Iya. Enggak main-main sebenarnya. Sekarang apa yang tanya sama Desi? Mau dibohongi pemimpin? Ya enggak mau lah, Bang. Enggak mau. Karena kami sudah mendaulatkan kepada yang kita percaya tadi. Iya. Berarti kan dalam dunia politik itu juga perlu sebuah komitmen, perlu sebuah kepercayaan. Iya, dah. Betul, kira-kira gitu, betul, Bang. Ya kan? Komitmen dan kepercayaan. Dan kepercayaan. Iya. Kan enggak mau dibohongi seorang pemimpin. Enggak mau. Nah, oke itu. Enggak mau. Maka dalam dunia politik dia perlu sebuah komitmen, perlu sebuah kepercayaan. Jangan kan dengan pemimpin, mana dengan pacar, Bang. Mau bohong. Dengan kawan kita enggak mau, Bang. Dibohongin. Okay. Apalagi dengan pemimpin. Itu Bang ya. Iya, itulah. Nah, berarti kita sudah mendapat kesimpulan besar bahwa seorang Haji Romi itu memang sudah siap untuk calon gubernur Jambi. Ya, alhamdulillah. Ya. Insyaallah. Kemudian perangkat untuk menuju kesiapan itu salah satunya adalah partai politik itu sedang disiapkan. Siapkan. Kemudian tim sebagai salah satu infrastruktur untuk bekerja dalam rangka pemenangan juga sedang disiapkan. Visi misi yang untuk penyampaian publikasi kepada masyarakat sudah tersusun 80%. Artinya kesimpulan besar di sini adalah Haji Romi Haryanto siap untuk calon gubernur Provinsi Jambi. Insyaallah. Gila, Bang. Karena waktu kita juga terbatas. Mungkin ada closing statement yang ingin Abang sampaikan kepada pemirsa terkait dengan majunya Abang sebagai calon gubernur Provinsi Jambi di 2024 ini. Saya cuma mau sampaikan kepada pemirsa masyarakat Provinsi Jambi, saya ingin sampaikan gini. Mungkin di antara pemimpin-pemimpin, di antara calon-calon kandidat yang ada hari ini, mungkin saya bukanlah yang terbaik. Ya. Tapi saya ingin sampaikan kepada masyarakat Provinsi Jambi,
dibandingkan kandidat-kandidat yang ada hari ini, saya mampu lebih baik daripada mereka. Saya mampu berbuat Jambi lebih baik daripada hari ini. Insya Allah. Oke. Itu ya, Bang, kan? Ya, ya. Yang disampaikan. Jadi intinya di antara pemimpin, mungkin di antara kandidat-kandidat lain, mungkin Abang bukan yang terbaik. Ya. Tapi Abang berani pastikan sama masyarakat Provinsi Jambi, di antara kandidat yang lain, Abang mampu berbuat lebih baik daripada mereka. Oke, ya. Luar biasa. Ya. Oke, Bang ya. Romi, terima ya. Kasih udah hadir di Dialog Orasi. Karena memang ini berarti yang ketiga. Yang ketiga ya? Iya. Yang ketiga. Wawancara. Wawancara. Oke. Nah, ya. Untuk orasi baru pertama nih, Bang. Iya, baru sekali. Pertama. Besok kami akan undang lagi. Amin. Dengan pembicaraan mungkin yang lebih spesifik lagi terkait dengan politik. Boleh. Abang siap-siap aja ya. Ya. Kita undang Insyaallah. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Nah, dan kami mendoakan Abang sehat selalu. Amin. Dan sukses selalu. Amin. Karena perjuangan Abang nih, ya kalau itu masih bulan banyak. Sekarang udah bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 8 bulan. Oktober, Bang. 8 bulan efektif. Malah 7 bulan lah efektif. 7 bulan efektif. Nah, di November sudah hari menjelang hari ya, kan betul. Dan selalu jaga kesehatan Bang. Ya, amin, amin, amin. Yang penting doakan jauhkan dari sifat sombong. Siap Bang. Ya, kita juga kepengen Bang semuanya jangan sampai ada kesombongan yang terbesit di antara kita. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bang Robi ya, sudah hadir. Mudah-mudahan bisa kembali hadir di Dialog Orasi di tema yang berbeda, di kesempatan yang berbeda lagi. Amin. Oke, pemirsa, 27 November itu terhitung nggak nyampe 8 bulan lagi. Dan itu terus bergerak maju tanpa ada kata stop, dan semua kandidat sedang dalam persiapan. Ya. Partai politik juga dalam persiapan, tentunya masyarakat juga dalam persiapan. Dan hari ini Pak Haji Romi sudah menyampaikan kesiapannya, dan bersama-sama tadi kita sudah mendengarkan bahwa beliau menyatakan dirinya sudah benar-benar siap untuk calon gubernur Provinsi Jambi. Tinggal komitmen bersama, komitmen Pak Romi sudah ada, tinggal masyarakat. Tentunya masyarakat akan menunggu apa yang akan disampaikan oleh Pak Haji Romi terkait dengan visi misinya, karena visi misi itu adalah sebuah janji yang nantinya akan menjadi komitmen Pak Haji Romi untuk membangun Jambi ini lebih baik lagi. Terima kasih telah bersama Orasi, dan kembali tetap bersama Orasi di program-program berikutnya. Tetap bersama Orasi, semua bisa bicara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.